Assalamualaikum, saya Aizah Isa. Selamat datang ke channel Ria X. Hari ini kita orang nak, bukan kita orang tapi saya seorang nak react satu telemovie yang bakal ditayangkan pada hari Sabtu ini, iaitu telemovie Peraturan, director iaitu Faris Kadir. Sebelum kita start telemovie ni, aku nak beritahu korang, Citra dan juga Citra HD pada bulan Oktober ini mereka ada bulan seram. Bermaksud setiap telemovie pada bulan ini semuanya seram-seram je. It's good news untuk korang semua kat luar sana yang suka tengok telemovie seram. So, jom kita start telemovie Peraturan. Berita terkini 5 Mei. Kuala Lumpur sekali lagi digemparkan dengan penemuan mayat tanpa hati di Institut Memandu di sekitar setapak. Kes ini merupakan kes yang serupa yang berlaku dengan 5 kes sebelum ini. Saya tahu Cik Marissa tengah sedih. Bila kali terakhir Cik Marissa hubungi dia? Pada semalam saya ada call dia. Saya ingatkan dia tentang appointment fitting baju kahwin kita orang. Alah, gurau je lah. Kita jumpa besok, eh? Jumpa besok. Bye. Saya ada di sini je, sayang. Saya tunggu awak bangun dari tadi sebab awak nak bagi saya hadiah. Sama saya. Saya bersalah. Tak ada denda, kan? Dah lama dah aku tak jumpa Rudy. Sebab aku risau keadaan Rudy tu. Dia pula macam sikit. Siapa salah? Kena ni. Saya takkan tinggalkan awak. Kau bagi tahu aku. Kau kat mana? Boleh kami tahu. Kat mana dia sekarang? Bagus juga. Dia datang sini nak bunuh saya. Kan aku dah main lah. Aku dah main satu game. Aku kan kau jawab betul. Kau dengan budak perempuan tu boleh balik. Takkanlah doktor tak boleh buat apa-apa. Doktor kan doktor. Tolong cewek ni. Kawan tolong putih. Oh. Okey, telemovie Peraturan Ikut Atau Mati. Basically, Syukri Yaya dengan Sarah Ali, kalau ada diorang ni memang hebat, memang best. Dari trailer yang aku tengok ni pun, dia tak fully seram. Bukan maksudnya cerita yang cerita hantu, tak. Dia macam ada crime. Hujung-hujung trailer tu aku nampak Sarah Ali macam jadi hantu. Pontianak ke apa, aku, I don't know. Lepas tu yang pertengahan tu ada orang mati, hati dia kena ambil. Ke jantung Syukri Yaya dia pegang, hati ke jantung aku tak sure. Dia macam satu pembunuhan, mungkin Syukri Yaya ni dia hasut hantu atau dia hasut syaitan. Lepas tu aku nampak Syukri Yaya dia ada split-split karakter. Dia kejap jadi baik, kejap jadi jahat. Membuatkan aku tertanya-tanya dan membuatkan aku nak tengok telemovie ni. Lepas tu kita ada a few lagi pelakon. Okay, menurut pandangan korang semua yang dah tengok trailer ni, komen dekat bawah korang rasa macam mana, apa yang korang nampak, apa yang best. Memandangkan bulan ni merupakan bulan seram untuk Astro Citra, tak ada lagi sampai 26 hari bulan ni, kita akan react semua telemovie seram. Thank you so much guys yang tengok video ni dan jangan lupa untuk subscribe official Ria X di Instagram. Okay, jangan lupa untuk komen juga telemovie Peraturan.